Ha, korang, cuti tahun baru Cina dah makin dekat. So korang mesti nak balik kampung, nak bercuti kan? Sini aku share tips-tips untuk maintain kereta korang. Untuk orang-orang yang kurang mengetahui, walaupun benda ni basic lah. Brake fluid, benda ni kena tukar 2 tahun sekali. Benda ni, kalau korang tak tukar, boleh menyebabkan masalah yang sangat besar pada brake korang. Dan korang juga masalah sebenarnya. Okay, next. Coolant korang. Okay, reserve tank ni dia ada paras untuk menunjukkan minimum dan maksimum kita. So, jangan kurang daripada minimum. Kalau korang tak ada duit sangat nak beli coolant, pakai air mineral pun boleh, tak ada hal lah. Nak aku libas korang pakai ni? Okay, next. Engine oil. Bila minyak ni kurang, enjin boleh jam. Macam-macam boleh tangkap. Bukan setakat kereta je kena tangkap, orang pun kena tangkap tau. So, ikutlah minyak enjin yang korang pakai. Ada yang tukar RM5,000, ada yang tukar RM7,000. Okay, so next, bateri. So, bila agak-agak bateri nak kong, kereta korang akan susah nak start. Kalau korang nak tukar bateri, bolehlah roger-roger bateri korang kong. So, kita orang bolehlah suggest untuk kereta korang nak pakai bateri apa. Aku nak ingatkan korang, bateriku.com beroperasi seperti biasa pada tahun baru Cina ini. Kong si pacai.